Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Diharap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Sesi pembelajaran kita pada hari ini ialah Matematik Tingkatan 4. Murid-murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu, Siti Syawani binti Maharun. Cikgu merupakan guru matematik di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang, Selangor. Sudahkah murid-murid bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini? Sebelum itu, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku teks atau mana-mana buku rujukan matematik tingkatan 4, buku catatan dan kalkulator. Bagus semua. Topik yang kita akan pelajari pada kali ini ialah dari bab 9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Murid-murid, masih ingatkah dengan kebarangkalian mudah yang telah dipelajari sebelum ini? Cikgu yakin murid-murid telah memahami dan dapat mengenal pasti bagaimana untuk menentukan kebarangkalian bagi suatu peristiwa yang diberikan. Baiklah, mari kita imbas kembali topik kebarangkalian yang pernah dipelajari. Masihkah murid-murid ingat bagaimana untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa? Jika satu dadu dilambungkan, bagaimanakah menghitung kebarangkalian mendapat nombor genap? Ya, sekiranya satu dadu adil dilambungkan, ruang sampel akan terdiri oleh 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka, nombor genap yang akan diperoleh akan terdiri daripada 2, 4 dan 6. Oleh itu, nilai kebarangkalian adalah bilangan nombor genap yang diperolehi dibahagikan dengan bilangan di dalam ruang sampel. Di dalam eksperimen ini, nilai kebarangkalian yang diperolehi adalah 1/2. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi sesi pembelajaran pada hari ini. Subtopik yang akan murid-murid pelajari ialah, pertama, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung. Kedua, bagi peristiwa bergabung akan terdapat peristiwa bersandar dan peristiwa yang tak bersandar. Ketiga, kita akan melihat juga definisi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dan yang terakhir, aplikasi mengenai kebarangkalian peristiwa bergabung. Baiklah. Objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai pada hari ini ialah memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin, membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, membezakan dan menentukan kebarangkalian peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dan yang terakhir ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Murid-murid, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua atau lebih peristiwa.
paparan menunjukkan simbol yang mewakili kesatuan peristiwa yang bermaksud atau manakala persilangan peristiwa yang bermaksud dan. Mari sama-sama kita fahami contoh yang akan diberikan. Bagi situasi yang diberikan, Damia boleh membuat pemilihan destinasi dan tempoh pelancongan yang ditawarkan. Katakan dia ingin memilih negara Asia Tenggara dan atau tempoh percutian selama seminggu, maka bolehkah murid-murid senaraikan peristiwa yang terlibat? Katakan M mewakili peristiwa bagi pakej ke destinasi negara di Asia Tenggara, manakala N mewakili peristiwa bagi pakej tempoh percutian selama 7 hari. Maka peristiwa M diwakili oleh pakej V dan B, manakala peristiwa N diwakili oleh pakej B dan K. Oleh itu, terdapat dua jenis peristiwa bergabung yang dapat dijana, iaitu pertama, M kesatuan N yang terdiri daripada pakej V, B dan K sekiranya Damia memilih negara Asia Tenggara atau tempoh percutian selama seminggu. Manakala yang kedua, M persilangan N di mana hanya terdiri daripada pakej B sekiranya Damia memilih negara Asia Tenggara dan tempoh percutian selama seminggu. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung. Syabas murid-murid. Murid-murid sekalian, di dalam peristiwa yang bergabung akan terdapat peristiwa yang bersandar dan peristiwa yang tidak bersandar. Bagaimanakah untuk membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar? Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Mari sama-sama kita fahami contoh yang berikut. Diberi satu situasi di mana dua orang calon dipilih daripada enam orang murid untuk menyertai suatu pertandingan. Kedua-dua calon tersebut boleh dipilih sama ada dari kelas yang sama atau dari kelas yang berlainan. Murid-murid, apakah perbezaannya jika kedua-dua calon ini dipilih dari kelas yang sama dan dari kelas yang berlainan? Mari kita sama-sama kaji secara mendalam. Dua peristiwa A dan B adalah peristiwa bersandar apabila dua calon yang dipilih adalah dari kelas yang sama. Ini kerana kebarangkalian memilih calon pertama akan mempengaruhi kebarangkalian pemilihan calon kedua dan jumlah calon akan berkurang setelah calon pertama dipilih. Manakala peristiwa A dan peristiwa B tidak bersandar sekiranya dua orang calon yang dipilih dari kelas yang berlainan. Ini kerana kebarangkalian memilih calon pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian memilih calon kedua. Maka jumlah calon dari kelas kedua tidak akan berubah apabila calon pertama dipilih dari kelas pertama. Baiklah, mari kita uji kefahaman murid-murid. Terdapat empat situasi pada paparan. Murid-murid perlu tentukan sama ada peristiwa tersebut merupakan peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar. Jelaskan jawapan anda. Ha, murid-murid, sudah bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita semak bersama.
Bagi peristiwa yang pertama, ianya adalah peristiwa tak bersandar kerana lambungan kali pertama tidak mempengaruhi lambungan kali kedua. Peristiwa yang kedua pula ialah peristiwa bersandar kerana pemilihan murid perempuan pertama mempengaruhi bilangan murid perempuan yang ada di dalam kelas itu apabila murid perempuan kedua dipilih. Untuk peristiwa yang ketiga pula adalah peristiwa tak bersandar kerana hujan pada hari pertama tidak mempengaruhi hujan pada hari kedua. Bagi peristiwa yang terakhir, ianya adalah peristiwa bersandar kerana kebarangkalian Azam melanjutkan pelajaran ke universiti bergantung kepada keputusan peperiksaannya. Tahniah murid-murid kerana dapat memberikan jawapan dengan tepat. Bagi jawapan yang salah, murid-murid boleh perbaiki jawapan anda berdasarkan hasil perbincangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat apakah kaedah untuk menentukan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung. Murid-murid, terdapat dua kaedah yang terlibat, iaitu yang pertama adalah kaedah penyenaraian. Kesudahan yang bersilang di antara A dan B disenaraikan dan bilangannya dibahagikan dengan jumlah kesudahan di dalam ruang sampel. Kaedah yang kedua dikenali sebagai kaedah rumus. Bagi persilangan di antara peristiwa A dan peristiwa B, ianya bersamaan dengan hasil darab kebarangkalian peristiwa A dan peristiwa B. Mari kita sama-sama lihat contoh untuk memahami kaedah-kaedah ini dengan lebih mendalam. Mari kita lihat contoh pada paparan ini. Katakan A adalah peristiwa Siti hadir awal ke sekolah dan L adalah peristiwa Siti hadir lewat ke sekolah. Pertama, senaraikan kesemua kesudahan yang terlibat bagi dua hari Siti ke sekolah. Jumlah ruang sampel yang diperolehi adalah 4. Kesudahan Siti hadir lewat ke sekolah pada hari pertama dan awal ke sekolah pada hari kedua adalah L, A. Maka jumlah persilangan di antara peristiwa L dan peristiwa A dibahagi dengan jumlah ruang sampel adalah bersamaan dengan 1/4. Bagaimana pula dengan kaedah rumus? Baiklah, kebarangkalian Siti hadir awal ke sekolah adalah 1/2. Manakala kebarangkalian Siti hadir lewat ke sekolah adalah 1/2. Maka kebarangkalian Siti hadir lewat ke sekolah pada hari pertama dan awal ke sekolah pada hari kedua adalah 1/2 darab dengan 1/2 bersamaan dengan 1/4. Senang bukan? Murid-murid, seterusnya, perhatikan situasi yang diberikan dan cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah rumus yang telah dibincangkan sebentar tadi. Ha, murid-murid, bagaimana? Sudah bersedia dengan jawapan anda? Mari cikgu bincangkan dapatan anda. Sebelum cikgu kupaskan dengan lebih lanjut, peristiwa sebentar tadi adalah merupakan peristiwa bergabung yang bersandar. Ini adalah kerana pemilihan seluar pada hari pertama akan mempengaruhi bilangan seluar pada hari kedua. Jawapan bagi A iaitu kebarangkalian Daniel memilih seluar pendek kemudian seluar panjang adalah merupakan hasil darab
ke barang kalian seluar pendek yang dipilih iaitu 12/22 dengan ke barang kalian seluar panjang yang dipilih iaitu 10/21. Jika diperhatikan, jumlah seluar pada pilihan kedua akan berkurang sebanyak satu kerana peristiwa ini adalah peristiwa bergabung yang bersandar. Jadi, kebarangkalian yang akan diperolehi ialah 4/7. Untuk jawapan bagi B pula, kebarangkalian Daniel memilih seluar pendek bagi kedua-dua pilihan adalah 12/22 darab 11/21 iaitu bersamaan dengan 2/7. Jika diperhatikan, bilangan seluar pendek dan jumlah seluar akan berkurang semasa pilihan kedua dibuat kerana sehelai seluar telah dipilih sebelumnya. Bagus murid-murid kerana dapat memberikan jawapan dengan tepat. Murid-murid, masih ingatkah lagi kaedah gambar rajah pokok bagi satu peristiwa? Pada kali ini, kaedah gambar rajah pokok akan melibatkan peristiwa yang bergabung. Mari kita sama-sama perhatikan gambar rajah pokok tersebut. Murid-murid boleh menggunakan gambar rajah pokok bagi soalan sebentar tadi dengan menyenaraikan pilihan pertama, pilihan kedua dan kesudahan bagi peristiwa tersebut. Seterusnya, murid-murid boleh menghitung nilai kebarangkalian berdasarkan gambar rajah pokok seperti di paparan. Baiklah murid-murid sekalian, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan melihat perbezaan di antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Untuk subtopik ini juga, kita akan melihat rumus-rumus yang akan terlibat untuk menghitung nilai kebarangkalian. Lihat paparan ini dan mari sama-sama kita fahamkan. Diberi gambar rajah Venn yang mempunyai peristiwa A, peristiwa B dan peristiwa C. Didapati bahawa peristiwa A tidak mempunyai persilangan dengan peristiwa C. Maka A persilangan C bersamaan dengan set kosong. Oleh itu, peristiwa A dan peristiwa C dikatakan saling eksklusif. Manakala peristiwa A bersilang dengan peristiwa B dan juga peristiwa B bersilang dengan peristiwa C. Maka persilangan antara A dan B serta B dan C tidak bersamaan dengan set kosong. Maka kita boleh simpulkan bahawa peristiwa A dan peristiwa B adalah tidak saling eksklusif. Begitu juga dengan peristiwa B dan peristiwa C. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh bagi menambahkan kefahaman murid-murid tentang perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Contoh yang pertama, peristiwa T dan peristiwa U adalah saling eksklusif kerana unsur di dalam peristiwa T dan peristiwa U tidak mempunyai persamaan. Contoh yang seterusnya, peristiwa P dan peristiwa Q dikatakan tidak saling eksklusif kerana terdapat unsur yang sama di dalam peristiwa P dan peristiwa Q. Jadi, cikgu harap murid-murid telah memahami perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif dengan baik. Seterusnya, mari fahami rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Bagi peristiwa tidak saling eksklusif,
Kebarangkalian peristiwa A atau B adalah bersamaan dengan kebarangkalian peristiwa A ditambah dengan kebarangkalian peristiwa B, kemudian ditolak dengan kebarangkalian peristiwa A dan B. Manakala bagi peristiwa saling eksklusif, kebarangkalian peristiwa A atau B adalah bersamaan dengan hasil tambah kebarangkalian peristiwa A dan peristiwa B. Murid-murid, mari sama-sama kita kaji contoh ini untuk lebih memahami akan rumus yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Berdasarkan gambar rajah Venn tersebut, didapati bahawa peristiwa A bersilang dengan peristiwa B, manakala peristiwa A tidak bersilang dengan peristiwa C. Maka peristiwa A dan peristiwa B adalah tidak saling eksklusif, manakala peristiwa A dan peristiwa C adalah peristiwa saling eksklusif. Jadi, untuk mendapatkan nilai kebarangkalian bagi soalan A, iaitu peristiwa A atau peristiwa C, dengan mengaplikasikan rumus, jawapan yang diperolehi adalah 1/2. Untuk kebarangkalian bagi peristiwa A atau peristiwa B pula, dengan menggunakan rumus, hasilnya adalah 3/4. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi kefahaman tentang konsep kebarangkalian peristiwa bergabung pada hari ini, mari kita sama-sama lihat akan latihan pengukuhan untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid. Untuk itu, mari sama-sama kita lihat aplikasi kebarangkalian bagi peristiwa bergabung. Sila lihat soalan di paparan. Untuk soalan ini, cikgu menyenaraikan kesudahan peristiwa ini berdasarkan gambar rajah pokok. Sekiranya sebiji dadu dilambung, terdapat dua unsur di mana nombor kuasa dua sempurna akan diperoleh, iaitu 1 dan 4. Oleh itu, kebarangkalian untuk mendapat satu nombor kuasa dua sempurna adalah bersamaan dengan 1/3. Anggapkan K sebagai peristiwa mendapat nombor kuasa dua sempurna, manakala K pelengkap adalah peristiwa mendapat nombor bukan kuasa dua sempurna, iaitu bersamaan dengan 2/3. Berdasarkan gambar rajah pokok tersebut, lambungan pertama, lambungan kedua serta kesudahan digambarkan. Kesudahan yang terlibat apabila dadu dilambung sebanyak dua kali ialah K, 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 K pelengkap dan K pelengkap K. Maka, kebarangkalian bagi peristiwa di mana sekurang-kurangnya satu nombor kuasa dua sempurna adalah bersamaan dengan 5/9. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 450 kali, maka sebanyak 250 kali sekurang-kurangnya satu nombor kuasa dua sempurna akan diperoleh. Senang bukan? Baiklah murid-murid, mari kita lihat latihan yang seterusnya. Bagi penyelesaian untuk latihan ini, cikgu menggunakan gambar rajah pokok untuk menggambarkan peristiwa yang terlibat. Kesudahan dua biji guli yang telah dipilih disenaraikan seperti di dalam paparan. Maka, kesemua kesudahan guli yang berlainan warna ditambahkan dan hasilnya adalah 71/105. Selain itu, murid-murid boleh menggunakan kaedah alternatif, iaitu dengan menghitung kebarangkalian guli pertama dan guli kedua yang mempunyai warna yang sama.
Seperti mana yang diketahui, jumlah kebarangkalian untuk kesemua kesudahan adalah bersamaan dengan 1. Maka, kebarangkalian, jumlah kebarangkalian guli pertama dan guli kedua yang sama warna ditolak daripada 1. Maka, jawapan yang sama akan diperoleh. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid telah memahami dengan lebih mendalam tentang penyelesaian bagi aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini, cikgu yakin bahawa murid-murid telah memahami kebarangkalian peristiwa bergabung. Apa yang telah kita lihat pada pembelajaran pada hari ini di bawah kebarangkalian peristiwa bergabung adalah apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar? Dan juga, murid-murid juga telah melihat bagaimana pengiraan dijalankan dengan menggunakan hukum penambahan dan pendaraban. Serta, murid-murid juga telah diperkenalkan dengan definisi apabila dua peristiwa yang tidak saling eksklusif dan saling eksklusif. Dan juga, kita telah mengkaji aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung sebagai pengukuhan. Akhir kata, cikgu doakan agar murid-murid terus maju ke hadapan dan berjaya dalam pelajaran anda. Assalamualaikum dan terima kasih.